Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel saya Fanani Ervin. Kali ini saya ada di Jakarta. Nah, saya mau ajak kalian untuk melihat salah satu toko sepeda tentunya pasti. Kita akan menggerebeknya kira-kira ada apa aja. Nah, kita sekarang ada di Rodaling Pondok Indah. Ini kebetulan tadi barusan ikut gowes sama mereka, terus sekarang mau lihat-lihat. Aku nggak pernah ke sini, teman-teman. Jadi kita lihat aja sekalian kita grebek. Kira-kira di sini ada apa aja, jual apa aja. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kemudian follow Instagram saya fanani.evin. Ayo kita lihat-lihat bareng. Oke teman-teman, kita lihat yuk di sini. Wah, di sini yang paling depan ada jajaran turn nih. Ada P10, terus ada X11. Nih ada Gili. Seperti biasa harganya. Harganya ini ada sepeda apakah ini, aku lupa sih. Yang elektrik itu. Pet R5 sama Pet E5. Ada stok di sini. Ini ganteng sih sepeda ini. Untuk touring enak banget ini, teman-teman. Di sini ada dua Stratos S8D. Sini juga wah ada punyanya siapa ini? Oh, kit design. Ini wheelset karbon belakang kit design, harganya 13 juta lah. Ukuran 20 inch. Terus ini ada wheelset juga, beberapa wheelset. KTI-nya banyak banget di sini. Ini jajaran cat eye, teman-teman. Lampu-lampu dan aksesoris lainnya, speedometer, lampu-lampu. Wah, luar biasa banyak. Ini kacamatanya dari Polygon Shimano. Di sini juga ada Bigton. Wah, harganya nggak ada. Teman-teman bisa langsung tanya sendiri ya. Ini bidon-bidonnya. Ini enggak ada diskon ya. Jadi ini normal harganya. Ini bidon Elite Camelback. Banyak lah. Helm X-John. Helm anak-anak, helm dewasa juga ada. Ada Entity ini. Ini sih banyak banget yang model mirip-mirip kayak gini tuh. Helm Apus Polygon Zeta, ada Turn Crash, Turn Surge Pro Mini Velo yang pakai Tiagra. Terus ini yang Turn Surge biasa. Ini ada apa ini? Sepeda apa? Oh, Pocket Rocket. Pocket Rocket Urbano 4.200. Terus ini ada Turn. Ini ada pad i8 internal gear 8 speed. Ini ada Hayes X7, seri tertinggi dari Hayes X7. Ini Hayes X5, Hayes 2, pad 2, ada pad 3 juga. Ada gravelnya, band R2. Kalau band R2 itu pakai apa sih? Oh, pakai Sora, teman-teman. Ini band R2. Mekanik untuk bagian pengeremannya, disc brake. Stratos S8D. Ini Stratos S7. Ukuran gede banget ini, ukuran XXL. Yang cari ukuran XXL Stratos S7 rim brake. Ini ada Stratos S5D. Stratos S5 rim brake. Ada Stratos S4, S2 dan ada S2 lagi. Murah, setiap pembelian Polygon Starter ini dapat promo. Terus ini ada Polygon seri Sisq. Ini Sisq 30 juta. Ini Sisq,
CSQ lagi, D7 dan CSQ D5. Lumayan lengkap CSQ-nya. Ini ada Sinclair C5. Sinclair C5 C3 yang 16.500 dan ini Sinclair C2. C1 enggak ada ya Sinclair. Ini warnanya kok bagus ya? Abu-abu, ini yang merah kayak kemarin. Nih. Nah, ini jajaran Xtrada-nya, teman-teman. Lumayan lengkap kalau jajaran dari sepedanya ini. Kira-kira aksesorisnya selengkap apa di sini? Kita coba lihat-lihat aja. Wah, ada brand Limar, tapi ada Limarnya enggak di sini. Kita lihat aja nanti karena sudah jarang banget sih. Ini Brooks, kawasan Brooks banyak banget. Sampai tas-tasnya ini ada tas Brooks. Jajaran helm laser. Terus ada Action juga MTT. Jersey ini untuk MTB dan jersey santai sih. Terus ini ada Shimano, harganya ini Shimano. Oke. Celana pendek, ini bibnya dari Shimano, harganya 1 koma sekian. Ini bibnya Shimano, teman-teman. Lalu dia cuttingnya pendek, modelnya kayak gini. Ini bibnya Shimano. Terus ini dari X-Zone. Dari Polygon. Ini dari Polygon. Nah, ini ada produk apa ya ini? Thickness kayak base layer gitulah. Jajaran base layer dari mana? Long Pants Body Thickness brandnya ini. Kalau ini untuk celana panjangnya short compression. Ya ini long LP itu apa? Nah, ini harganya 328. Tas-tas dari Camelback, nggak tahu ini sudah set-setannya ini. Ini sudah set-setan, sudah mendapatkan water blader juga. Harganya kalau yang ini 700-an. Enak kalau udah ada water bladernya kayak gini. Jadi nggak susah-susah nyari yang gede-gede Camelback. Ini untuk lari Ultra Pro Fast. Dia kalau lari itu water bladernya modelnya kayak gini, teman-teman. Ini tasnya untuk ditaruh di rak penir depan di frame kayak gitu. Ini dari Tern. Ada pocket kayak gini. Wah, ada taruh di handlebar biasanya. Ini rak depan Spartan rack. Kalau ini kargo rack. Ini rak penir, teman-teman. Ini untuk frame kayak gini. Barnya tertata rapi di sini. Ada spang, Richie. Richie klasik di sini juga ada. Ini loh harganya 700.000 Richie klasik. Richie klasik ada di sini ternyata. Saddle-nya ini saddle ada Richie Shell Royal Velo Plus, ada WTB NTT. Dan itu ciri-ciri yang biasa, kalau yang ada diskon juga itu. Jersey dari X-Zone bagian road bike. Lumayan berapa sih jersey untuk road bike X-Zone? Ini Polygon 528 modelnya kayak gini jersey-nya. Terus ada base layer-nya juga, teman-teman. Base layer dari apa namanya? Xzone. Ini XL 228 base layer. Nah. Seperti biasa di sini kalau di Rodaling itu sudah ada Calibre juga. Karena mereka ada kerjasama kayak gitu. Finish line grease ini dari Shimano kalau nggak salah. Iya kan? Special grease ini dari Shimano kan? Nah, ini dari Shimano setauku ini, guys. Ini banyak orang-orang cari biasanya. Karena dia apa ya? Pengganti grease lah. Intinya kalau untuk ngerakit-ngerakit. Soalnya enak dia. Ini lumayan lengkap untuk finish line-nya di sini nih. Finish line isiannya lumayan lengkap, dry-nya juga lagi banyak ini. Banyak banget. Ini sama untuk perawatan-perawatan yang lain juga banyak ini.
finish line showroom police protection. Niki moles. Kunci-kunci. Kok kunci-kunci sih? Poe rantai-rantai lah buat sepeda kalian biar enggak colong maling. Ada sarung tangan Shimano. Jarang-jarang ya kok di sini ada yang Shimano. Beberapa roda link yang tak lihat itu jarang ada sarung tangan Shimano. Nah, ini ada ini. Nah, ini kan ada Shimano. Berapa sih harganya? Kalau Shimano harganya biro 578. Sarung tangan Shimano, teman-teman. Banyak sih. Ini cycling caps dari X-Zone, terus sarung tangan lagi. Beberapa hand grip dari Spang, WTB, Richie, terus Polygon, Jagrak, no, lengkap. Bottle cage banyak banget, bottle cage isiannya di sini. Terus pengereman, disc brake mekanik. Ini yang dipakai di Tektro. Nah, disc Tektro satu set gini tuh 200.000 mekanik. Tapi nah, ini enak banget guys. Meskipun mekanik, pakem banget dia. Kita lihat kalau ada apa yang menarik. Back ribbon. Ini bar tip. Nah, kan baru tahu kan merek ini. Soalnya di beberapa roda link enggak ada dia. Kita lihat aja ada apa yang menarik. Ini apa ini? Repair kit 5960 itu. Aduh, ganteng banget ini elitnya. Nih elit ganteng banget ini. Tools seperti biasa. Apa ya, enggak ada yang untuk ngecek tekanan angin. Mana ya, ada yang menarik ya? Menarik apa ya? Ini fibrik 70. Oh, ini handle brake 79.80.000. Kalau ini fibriknya 70.000, ya kan harganya. Beberapa pedal dari NTT, terus pedal Polygon biasa. Ini ada Polysport, ini Slebor Polysport, terus ada Topic fender lah. SKS nggak ada sih di sini lagi, nggak ada kayaknya SKS Polysport. Ini kayak apa kira? Oh, ditaruh saddle lagi guys. Taruh saddle harganya 118. Ini apa ini? Stiker protection. Oh, ini stiker protection untuk di frame ini, teman-teman. Banyak juga isinya. Stiker protection 298. Seat post. Nih, terus untuk cantolan sepeda, back hanger juga. Nah, kayak gini, barang-barang kayak gini nih. Ini gimana caranya? Ini fungsinya untuk apa? Cara pakainya seperti apa? Oh, kayak gini loh guys. Nih. Ini ditaruh seat post. Dia. Oh gitu. Ya. Ini jarang ada. Ini harganya 548 ya, bukan yang 100 ini. Ini jarang ada, teman-teman. Jarang banget ada, makanya kok nemu-nemu barang aneh-aneh gitu loh. Rockshox Lyric Ultimate. Terus ini Rockshox apa ini? Rockshox Recon, terus XCR, Santur XCR juga. Nih, fork untuk turn. Kemarin ada yang nanya kan, ini guys, fork ini itu untuk V-brake. Nah, mungkin kalau dipakaikan U-brake mungkin bisa ya ini ya. Tapi kalau ada yang udah pakai deh, anak-anak turn, monggo dijawab, udah bisa nggak kalau dipakai U-brake? Kalau dipakai, dia pakainya yang 451 mestinya ya. Karena ini 20 kalau pakai V-brake. Tas dari Topic. Ini saddle bag diskon 20%. Wah. Saddle bag dari Polygon juga. Ini bannya mayoritas Swellbee sih. Swellbee, WTB kayak gitu. Nah. Jajaran pompa. Pompa-pompa keren. Ini pompa-pompa keren. Topic.
Joblo. Harganya lumayan soalnya. Keren dia. 578. Yang ini Joblo 2B 1,498. 1,5 lah. Ini gendeng, pompa tok tapi kayak spesial banget. Oh. Luar biasa. Nah, kita lihat yang diskonan. Ini diskon 20%. Apa ini? AMS untuk MTB All Mountainan. Ini ada diskon apa? Shifter Alivio, enggak tahu diskon apa enggak ini. Ada FD XTR, ada Core, ada Hub. Apa ini? Cuma ini barang-barang ini. Terus apa ini? Ini apa ini? Oh, tas turn, guys. Ini tas untuk bawa sepeda back cover dari turn. Diskon 50%. Pedal-pedalnya ada pedal apa aja? Zire, Dura-Ace, Ultegra yang biasa-biasa. Ini waduh, XTR-nya. XTR yang itu dong. Emang ganteng banget. 1 juta. XT kalau yang ini XT, yang XTR 2.200. Banyak banget koleksi MKS-nya. Proman EZ. Nih, yang klasik-klasik enggak ada tapi guys. Yang klasik-klasik kan ada tuh biasanya. Pedal HT. Nah, HT ini ternyata untuk pemain profesional luar negeri banyak yang pakai. Ini kemarin aku searching tentang HT dan atlet-atlet banyak yang pakai juga HT. Cuman tak cari HT itu dari mana, kan aku sendiri belum menemu. Dia kemungkinan sih Amerika ya, antara Amerika atau Australia. HT ini dia pakai komposit kalau ini. Ini komposit. Harganya 278. Perindilannya banyak kayak gini. Ini SMB 90 untuk XT, terus chainlink ini untuk outer cap aluminium 14.000. 14.000 itu per satunya ya harganya ini ya, per satunya 14.000 alloy dari Shimano. Ini Ricci headset. Ini ada stem dari Spang. Apa ini? Kayaknya KS ini dia remote deh kayaknya ini. Ini KS seat post dropper. Lu ada ternyata di sini ada punya handle post turn. Ini pendek, teman-teman. Monggo kalau ada yang mau cari, harganya 1,7. Ini jarang banget nemu, ini pendek ukurannya. Cocok buat main drobaran. Ada rear shock, rock shock. Ini micro spline untuk hub rehab. Untuk sepatu sini. Ini banyak banget Shimano. Atau kita cek kotak-kotakan. Ini ada apa aja? Tuh Tiagra. Ada yang menarik apa enggak? Nah, XT. Banyak banget ini RD-RD. Lengkap banget. Sora, Tiagra, Diure, Tiagra. Apa lagi? Ki Hand Grip Pro. Tools Pro. Buset dah. Itu tools apa? Oh, ini kabel internal, kabel routing, guys. Wah. Menarik ini, guys. 800.000. Waduh, internal kabel routing. Wah, menarik ini. Penting ini sih, pro ini. Penting banget ini. Next lah, kalau ada rezeki kita ambil. Harganya 798. Sprocket Ultegra. Lihat yang menarik aja. Ini disc brake mount adapter. Ini untuk 160. Ini untuk flat ya. Flat mount dia. Cari lihat-lihat apa ya.
adapter for front FD, adapter FD ada juga di sini. Nih adapter FD. Terus ini chain indicator dari Shimano. Kita lihat-lihat aja yang biasanya nemu apa kalau kayak ini tuh. Ini Pro 278 kalau mau apa namanya? Nyuci-nyuci penting banget sih ini. Ini mineral oil. Berapa sih? Mineral oil. Harganya 128. Kalau mau bleeding-bleeding. Apa ini? Kita lihat ini apa ini? Bottom bracket adapter tool. Hati berapa dia harus ada adaptornya sih? U-brake Tektro harga 248 per satunya. 248 Tektro. Ini Shane diskon 50%. Shane yang lagi cari Shane ya. Nah, ini ada diskon lagi untuk FD Sprinter Switch XT dia itu. Ini Shane terus ini apa XT. Wah, banyak banget ini. Ada beberapa yang menarik sih tadi. Barang-barang menarik yang jarang terlihat. Nah guys, selain di sini itu toko, di sini juga ada servis, tempat servis tentunya. Seperti biasa Rodaling itu pasti ada tempat servisnya. Ini kalau mau lihat area servis, kira-kira seperti inilah area servis untuk di Rodaling Pondok Indah. Nah, lokasinya, ya, keren kan? Ini cuma satu lantai apa dua lantai ini mas? Oh, second floor ada tule-tule. Dua lantai ya. Kita coba lihat ada apa di lantai dua. Di sini ada rapi banget. Tertata rapi di sini. Ada trainer. Sepeda Polygon. Ini diskon. Treat Blue dari murah dong. Yang blue diskon dia. Pakai fork Marzocchi untuk dirt jam ya, diskon 50%. Cari-cari yang diskon ini untuk tule BMX cross frame Polygon DHX diskon 50%. Apa aja dari brand Tule banyak banget kalau di sini. Jarang kayak gini-gini tuh enggak semua Rodaling ada, teman-teman. Nah, ini kebetulan lagi ada di sini, makanya aku lihat biar kalian tahu. Soalnya enggak semua Rodaling ada gitu. Ini seri apa? MTB 26 kayaknya ini ukurannya. Ini Shimano MT 66. Diskon 20%. Dura-Ace diskon 20% dari harga 25 juta. Dura-Ace karbon. Rim brake, teman-teman. Nih. Suaranya kayak piye kalau Dura-Ace? Nah, ginilah. Duh, ini XTR karbon tentunya. Dia loh. Kok los gini dia? Berarti pakai itu dong. Apa namanya? Tubular. Enggak ada itu ya, tubular mungkin. Shimano diskon. Oh, yang murah-murah diskon. Nah, ini 28 juta. Ini Dura-Ace. Untuk road bike 28 juta, ini 19 juta. Dari full chrome marin. Marinnya banyak banget. Ini marin apa? Ini Casio marin. Marin tok ih guys, jajaran marin semuanya di sini nih. Marin itu sekarang produksi di Indonesia guys, di Rodaling sendiri untuk marin.
Nah, marin tok lho iki, guys. Ini turn first D9. Lihat apa aja ya. Udah, sepeda-sepeda kota gini aja. Banyak rapi sih di sini, aku ngomong perdaling ini. Mungkin gitu aja untuk vlog kali ini, grebek toko sepeda di Rodaling Pondok Indah. Tidak semua Rodaling itu sama karena barangnya terkadang beda-beda. Ada satu Rodaling di sini ada barangnya, di sana nggak ada, kayak gitu. Ya guys, terima kasih ya sudah menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau agak lemes. Jangan lupa subscribe, terus follow Instagram saya vanaim.evin. Mungkin ada bengkel-bengkel lain yang teman-teman mau diliput, silakan komen-komen. Nanti kita liput bareng, kita gerbek bareng di sana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.